Okey, seterusnya kita tengok, seterusnya kita tengok apakah itu set kosong. Okey, set kosong, apa itu set kosong? Set kosong contohnya namakan bulan yang punya 32 hari. Tak ada kan bulan yang mempunyai 32 hari. Tiada bulan yang punya 32 hari, maka kita wakilkan M. Jika M mewakili set bulan yang punya 32 hari, maka M tidak mengandungi sebarang unsur. Macam mana kita nak tulis? Dinamakan set kosong. Set kosong dan maka kita tulis macam ni. M sama dengan ni. Simbolnya adalah pi. Simbol P. P. Ataupun M sama dengan kurungan buka dengan tutup tidak ada unsur. Ataupun kita boleh wakilkan dengan simbol ni. Ataupun ni dua je. Tak ada ni dua ni. Simbol. Ada dua saja simbol untuk okay, set kosong. Okey, itu untuk set kosong yang tidak ada unsur. Okey, seterusnya kita masuk mengenal pasti standard pelajaran seterusnya. Sama ada suatu objek atau unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan sebut dengan simbol. Contohnya misalnya set A. Mewakili bobohan tempatan di Malaysia. Maka unsur bagi set A. Kita tengok. Durian ialah. Durian ialah unsur bagi set A. Kita tulis ini. Ni. Ini adalah masuk unsur. Jadi durian ialah unsur. Dia ialah unsur bagi ni A. Apple bukan bagi buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur bagi set A. Kita tulis ni. Okey, apple bukan unsur. Apa kita panggil sebagai epsilon. Ni bentuk ni kita panggil epsilon ataupun buk unsur kepada ataupun unsur bagi suatu set. Ini kita nak apakah unsur dalam suatu set, ini simbol ni. Kita akan jumpa ni simbol seterusnya dalam set. Okey, contoh dua kita tengok. Diberi P ialah nombor perdana kosong dan antara X adalah antara kosong hingga 20. Langkatkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. Contoh yang ini, yang pertama sekali, kita kena senaraikan set P ni apa dia. Nombor perdana yang disenaraikan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sampai 19. Senaraikan semua unsur P, barulah kamu boleh jawab 5. 5 tak dalam ni, 5 ada. Maka 5 ialah unsur bagi P. Okey, B 8. 8 ada tak dalam senara P? Tak ada. Maka dia bukan unsur bagi P. 8 ini bukan unsur bagi P. Okey, 19. Ada tak 19? 19 ada. Okey, maka 19 ini ialah unsur bagi P. Manakala yang terakhir D 1. 1 adalah bukan nombor perdana, maka dia bukan unsur bagi P. Okey, seterusnya kita nak menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Contohnya kita ada P, A, B, C, D, E, F ialah bilangan unsur dia. Okey, bilangan unsur ni sangat senang. Kau mungkin berapa dalam ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia ada tulis macam ni. N, P dalam kurungan sama dengan 6. N ni maksud bilangan. Bilangan unsur P ialah 6. Contoh 3 kita tengok. P ialah huruf dalam perkataan wawasan. Yang pertama sekali, P, kamu senaraikan huruf dalam unsur dalam P. W yang berulang tak perlu. W, A, W dah ada dah. S dengan N. Ada 4 saja unsur dia. Maka bilangan N
P adalah 4. Okey, kita tengok Q. Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. 1 tambah 6, 7, 2 tambah 5, 7, 25. Dia nak nombor 2 digit. Bila kamu tambah digit dia tu, jadi 7. Contoh 16, 25, 34, 43, 61, 70. Okey, itu sahaja nombor yang bila kamu tambah 2 digitnya menghasilkan nombor 7, kamu kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 bilangan unsur Q. Okey, itu ialah macam mana kita nak menentukan bilangan unsur. Dan kita wakilkan sebagai N. Depan ni mesti ada N. Bila ada N depan ni maksud nyatakan bilangan unsur. Bilangan unsur dah kurungan kamu tak Q. Ini menunjuk pada set Q. Okey, yang ini yang A tu N dalam kurungan P menunjuk pada bilangan unsur P. Okey, itu sahaja untuk menentukan bilangan unsur.